Tapi ngari usah, Pak. Dikerjone sek-sek ngono. WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube. Welcome back to Wandering Angels. Oke, selamat pagi. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena di video sebelumnya gagal karena audionya itu sangat pelan sekali. Anyway, di video kali ini Wandering Angels akan melakukan tutorial memasak. Masak? Ngaco lu. Masak ya, memasak. Terus ngapain? Terus apa kan yang buat ide kamu? Enggak, bercanda. Kali ini Wandering Angels akan melakukan social experiment mengenai apa? Mengenai fotografi. Oke, dan social experiment ini kita lakuin di Jamban. Ngaco lu di Jamban. Enggak. Kita lakukan social experimentnya di Lawang Sewu. Di Lawang Sewu. Siap. Dan tujuan untuk seberapa banyak sih, seberapa tahu sih masyarakat itu tahu pornografi, walaupun anak kecil, anak besar, anak konda juga bisa. Dan yang dilakukan pertama adalah kita menggunakan foto ya, foto. Jadi biar tidak curiga orang-orang, saya kasih dua foto, yaitu Obama dan Nelson Mandela. Yang satunya itu bintang porno. Siapa yuk? Mario Zawa. Tahu enggak Mario Zawa? Ya itu lah yang apa namanya? Ya tahulah. Wajahnya porno biasa. Jadi kita tanya siapa Obama, terus siapa foto ini Obama, dan ini dia itu siapa, ya, mantan presiden Amerika, dan Nelson Mandela itu siapa, dan yang terakhir itu yaitu Mario Zawa atau Miyabi itu siapa. Kalau tahu berarti dia tahu lebih jauh tentang pornografi, guys. Dan oke guys, yang bisa menjawabnya dengan benar, saya ini bikin bohongan supaya orang-orang bisa mau jawab itu. Jadi bohongannya saya kasih hadiah ini. Taunya HP, tapi ternyata isinya softtek sama permen kaki. Boom. Oke, yang pertama guys, jadi ada ibu-ibu, dan ini saya tanyain dulu Obama sama Nelson Mandela, ternyata bisa jawab. Coba kita lihat dulu. Wandering Angels, itu di Semarang, mau ada giveaway sama Luisa. Ada 3 pertanyaan. Siapa lagi? Obama. Siapa dia? Mau sekolah di Jakarta. Bener. Terus satu lagi. Pas apa namanya? Pas ya. Kalau ini? Ya kan? Tahu kan? Ya, enggak, ini yang pemain itu loh, siapa ya? Main seks? Ya. Enggak, ini punya ini dari Jepang, apa ya? Dari Jepang. Namanya Lali. Si Mimi ya. Iya. Mimi. Nyabi. Nyabi oh ya. Nanti kita lihat dia nih. Apa? Enggak. Mau softtek? Ya, ada permen. Jangan dilihat simpelnya. Ini emang simpel, tapi simpel pas tem. Softtek lah. Softtek, ada softtek. Oke, kita ada orang lagi. Kayaknya sepasang burung. Bukan, sepasang orang pacaran lah. Kita lihat. Mas, selamat siang, Mas. Ada kami dari ini. Dari YouTuber Semarang. YouTuber Semarang mau ngadain giveaway sama kuis, Mbak. Oh, kuis apa, Mas? Ya kuis. Tanya saya doang. Oh. Ini siapa, Mbak? Tahu enggak? Obama. Siapa Obama? Presiden Amerika. Oh, iya, siap. Bener.
Hadiahnya emas. Musik tak? Hadiahnya musik. HP ini. Nah ini apa? Sama, ayo. Ayo. Sama. Pas? Enggak. Kasih aku. Dia aja enggak tahu Nelson Mandela ini. Pas ya, pas ya. Kalau ini ya kan salting kan, akhirnya salting. Dia gak mau ceweknya tahu kalau dia itu tahu Maria Jawa gitu. Maria Jawa, bener ya berarti ya. Tapi sayang mas, yang tadi belum tahu ya. Tapi tetap jawab dia kok. Tetap jawab dia. Hah? Karena? Bukan tak usia mak, enggak. Dia tenang gitu aja. Dia takut guys. Dia. Jadi saat aku ngasih hadiah, dia takut isinya tuh apaan gitu loh. Terus saya buka, ternyata isinya permen kaki. Nan. Tapi kayak gini. Ya. Gak permen sikil mbak. Kini emang simpel. Tapi ada dulu suka simpel. Simpel lagi pasten nih. Simpel pastanya ya. Ya, makasih ya. Kok satu aja mas, kasih dua. Oh iya dua. Tadi mas, kok udah mati kayak kaos kaki mas. Dikai kaos kaki, Ben. Nah. Makasih mas. Iya. Siap. Sama-sama. Ini mas. Oh iya kayak mas, pameran kan kayak. Yang ketiga ini ada anak-anak SMP. Ya, SMP. Kelompok anak-anak SMP. Kalau dia tahu berarti masa kecilnya kurang ajar. Dia kayaknya tahu apa itu pornografi. Ya coba kita lihat ya. Mas, selamat siang mas. Selamat siang. Iya. Siang. Ini dari YouTuber Semarang. Nanti tau YouTube kok? Iya. Jelas mas. Si YouTuber Semarang ya. Ya. Aku mau kuis. Taruh di BB biasa. Yo. Ini jawab gambar ini sopo, be apa ya? Iya. Ini apa ayo? Apa? Lah kuwi lu aku lali. Nel Rusman. Ngerti mas ya? Ki mesti ngerti. Oh, apa sih ini? Lah sing anu poke dewene ki ngono gawe gawe ngono ki apa? Ngono ki apa? Sama kan. Sak lu, ya kan, tahu kan? Dia tahu, aku yakin dia tahu. Tapi padahal dia masih SMP lo. Ayo. Nah, kita kayak aja ya. Lah, apa iki? Ora bakal HP wis. Aja jelas sing mele. Sing mele lagi pas tel. Nawani entuk iPhone. Kan ngene iki. Ayo. Nah, kita kayak aja ya. Lah, apa iki? Ora bakal HP wis. Aja jelas sing mele. Sing mele lagi pas tel. Nawani entuk iPhone. Kan ora entuk kayak kaos lagi ya? Iya. Pemain game. Iya. Kami keluarkan ya. Permainnya tuh diambil semua sama teman-teman. Jadi maaf, saya sebenarnya ingin melanjutkan lagi di tahun saya udah yang lama. Tapi itu udah habis ya. Permainnya nggak enak. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulan doang tapi kesimpulannya jadi laki-laki besar maupun kecil, dewasa maupun anak kecil,
dia sudah tahu guys. Dia sudah tahu guys pornografi guys. Lah kamu cerita belum? Tahu. Ya, terus saya juga tahu. Emang laki-laki itu memang persentasenya lebih banyak daripada perempuan. Lebih tahu lah ya. Lebih tahu tentang pornografi lah. Jadi for your information, pornografi itu memang sangat ya menyenangkan lah, tapi menyenangkan. Sering berjalannya waktu itu memang dapat mengusak otak gitu. Kesandainya itu lebih dari narkoba guys. Buat kalian yang masih terus untuk pornografi, berhentilah disimpan, bagilah saya. Enggak, benar. Oke bro, dia punya channel YouTube juga namanya Zeti Motovlog. Ya, di bawah ini. Oke, bye.